ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي أنزل القرآن هدى للناس، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله محمد. Puji serta syukur pada senantiasa kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang selalu memberikan kita rahmat dan karunia-Nya, sehat iman, sehat badan dan pikiran, sehingga pada malam berbahagia ini kita masih bersemangat untuk menyelesaikan amalan ibadah kita selama satu bulan penuh. Insyaallah kita masih diberikan kekuatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Salam dan salam kepada Rasul Junjungan Allah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarga dan sahabat-sahabat sekalian. Sidang jamaah Isya Tarawih terhadap Allah Subhanahu Wa Taala. Di dalam Al-Quran ada salah satu ayat yang sangat menyentuh kita semua, dan ini merupakan salah satu titik fokus umat Muslim sedunia yang terus mengkaji, mendalami, menghayati, bahkan mengamalkan isi kandungannya. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bulan Ramadan di mana Allah menurunkan Al-Qur'an, hudan lin-nas, petunjuk bagi manusia, wa bayyinatin minal huda, kemudian akan dijelaskannya kembali dari petunjuk-petunjuk tersebut, wal furqan, dan juga standarisasi yang bisa membedakan antara yang hak dengan yang batil, yang salah dengan yang betul, yang benar dengan yang tidak benar. Itulah yang disebut dengan wal furqan. Sidang jamaah yang dimuliakan Allah, sangat bergetar kalbu kita ketika kita menghayati makna ayat ini. Allah menurunkan Al-Quran di bulan suci Ramadan. Yang perlu kita garis bawahi adalah salah satu kalimatnya adalah hudan lin-nas, petunjuk, petunjuk bagi manusia, petunjuk kepada manusia, bukan petunjuk kepada si mayit. Jadi yang berhak, yang harus membaca Al-Quran ini adalah orang-orang yang hidup, bukan orang yang mati. Orang yang hidup mungkin bisa diperkenankan untuk membaca kepada orang yang mati, tapi orang yang mati tidak bisa lagi membaca Al-Quran, karena petunjuk bagi orang-orang yang hidup. Kalau kita kaji lebih mendalam lagi sedang jamaah yang dikatakan Allah, hudan lin-nas ini tidak terbatas, tidak terkecuali. Mau muslim, bukan muslim, anak-anak, orang dewasa, remaja, bisa saja Allah berikan petunjuk. Ada satu riwayat, salah satu contoh fungsi hudan lin-nas. Kadang-kadang hari ini masih ada orang yang masih patah semangat, seakan-akan sudah sekian puluh tahun hidup belum pernah mendapatkan hidayah dari Allah. Padahal kalau kita telusuri dari semenjak lahir sampai dengan hari ini, kita cukup banyak mendapat hidayah dari Allah. Cukup banyak, tidak mampu kita menghitung hidayah Allah. Lebih-lebih lagi antara hidayah dengan taufik, ini kan pemberian Allah secara bersamaan. Kapan Allah berikan taufik? Saat hidayah datang maka menjelma pula taufik. Makna taufik ini kebaikan-kebaikan yang Allah berikan kepada si hamba. Ini saja kalau kita menghitung-hitung, kita hitung-hitung dari pagi bangun apa salat subuh, kemudian untuk menjalani kehidupan kita, ketemu lagi dengan duhur, asar, maghrib, dan subuh kembali, cukup banyak pemberian-pemberian Allah yang cuma-cuma Allah berikan kepada kita. Belum lagi hidayah-hidayah yang sangat bermakna sedang jamaah kepada Allah. Seorang anak ketika sedang mengambil wudu,
sedang mengambil wudhu, dia menangis. Dan gak tanggung-tanggung menangis dengan terisa-isa. Sehingga bapak-bapak di sebelah nanya, pekanet kamu onet sampai terisa-isa, akhirnya kenapa menangis sampai terseduh-seduh. Dia gak menjawab, tapi makin kaya ternyata semakin zup dia. Zup. Ini anak-anak. Ini bagi Allah berikan hidayah, tidak kecuali kepada anak-anak, orang dewasa, remaja, siapapun. Ketika Allah mengetuk pintu hatinya, memberikan hidayah, dia dengan spontanitas akan menjadi orang yang sadar, orang yang insaf, orang yang terus berbalik yang tadinya jahat menjadi yang baik. Apa dia akan lihat anak ini? Setelah berwudu, dia sholat, dan sholat masih menangis. Sehingga selesai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Orang tua tadi bertanya, kenapa anak tadi kau menangis? Siapa yang pukul kamu, nak? Siapa yang cubit? Siapa yang bentak-bentak kamu? Ada apa, nak? Ada apa? Mungkin dimarahin orang tua atau apalah. Tapi dia jelaskan pelan-pelan, tidak pak, tidak. Saya hanya teringat dengan sebuah ayat, pak. Ku anfusakum wa ahlikum nara, pak. Cuma sepengar ayat, ku anfusakum wa ahlikum nara. Dia paham ayat itu. Sering dibaca, didengar sama teman-teman di mulut-mulut ustaz ketika berceramah. Jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Dia terbayang mamanya, terbayang ayahnya, terbayang saudaranya, terbayang teman-temannya yang lala, yang lama, yang berleha-leha hidupnya, orang tuanya, terbayang semuanya. Orang tuanya yang gak sholat, terbayang semuanya. Kenapa? Saat hidayah kepadanya datang, dia akan terbayang semua kejahatan, semua kesalahan, semua kejanggalan-kejanggalan terbayang. Sehingga terbawa sampai ke sholat pun dia masih teringat dengan kalimat ku anfusakum wa ahlikum nar. Jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Sidang jamaah ya Allah, itu satu kalimat hudal linnas, petunjuk bagi manusia. Banyak lagi yang lainnya sidang jamaah ya Allah. Pemanya Allah menceritakan tentang ya, surah Al-Ankabut ataupun An-Naml, tentang semut, Al-Ankabut, laba-laba. Itu semuanya menjadi contoh, menjadi apa, suri dalam perjalanan kehidupan kita untuk mengambil itibar, pelajaran yang terpenting. Kemudian Allah mengambil juga perumpamaan cerita orang-orang terdahulu, bagaimana solehnya orang terdahulu, diceritakan kembali dalam Al-Quran. Kenapa? Agar manusia bisa mengambil dari semua riwayat, cerita-cerita yang mengantarkan seseorang itu menjadi orang yang soleh. Cukup banyak orang-orang yang menjadi orang baik, yang soleh, karena ada cerita yang soleh-soleh, termasuk kisah surah Al-Anbiya dalam Al-Quran, pokoknya kita kisah Nabi-Nabi. Itu mengantarkan cerita ini menjadi orang yang soleh. Al-Ankabut, mungkin sepintas kita akan melihat bahwasanya Al-Ankabut itu, laba-laba itu, dia begitu rajin membuat sebuah tenunan. Artinya apa? Karya, menghasilkan karya-karya yang terindah. Tetapi, itu juga untuk mendapatkan keuntungan. Dia membuat jaring laba-laba itu untuk mendapatkan keuntungan. Tinggal menunggu hasilnya. Dengan hasil kerja kerasnya. Di sisi yang lain, mungkin ada sifat jelek Al-Ankabut ini, ataupun lebah Ramidun ini. Dia mungkin hidup sendirian. Setelah dia buat jaringan dengan bagus, dia duduk menunggu kapan datangnya rezeki. Ketika rezeki tidak lalat, katakanlah yang ada yang tersangkut di jaringan itu, dia datang tinggal memakannya. Ketika tidak ada nyamuk, tidak ada lalat, tidak ada binatang lain yang terkena dengan jeratan-jeratannya, nah, itu dia akan pidana. Bisa jadi dia yang jantan pun akan dibunuh. Ini sifat jeleknya laba-laba. Begitulah seterusnya. Tapi inilah yang berkali kita tuh akan membaca, mengevaluasi, itu muhasabah. Kita harus banyak merenungkan isi kandungan Al-Quran. Tidak mampu 30 juz dengan 6.600 ayat lebih itu. Tapi mungkin satu-satu kita akan baca, kita pahami, termasuk Al-Fatihah. Akan dibukakan semua rahasia-rahasia kebaikan dan sebagainya macam. Bentuk-bentuk hidayah Allah akan terus ada dalam surat Al-Quran kali itu. Mudah-mudahan itu pedoman kita, yaitu pegangan kita. Mudah-mudahan kita terus akan mempedomaninya sebagai pedoman hidup kita, yang akan membuat kita tidak menjadi manusia yang terombang-ambing dalam kehidupan ini. Kenapa? Karena ada standarisasi Al-Quran sebagai pedoman hidup kita. Biarlah di sana itu terus gabung mereka akan memikirkan Al-Quran kita. Tapi kita hari ini, mari kita amalkan Al-Quran kita. Lebih-lebih lagi, karena ini di bulan Ramadan, kesempatan emas bagi kita semuanya untuk meraih prestasi emas ini.
untuk menjadi kita yang terbeli adalah amalan kita. Mari kita perbanyak zikir kita, baca Al-Quran kita semakin hari semakin indah, dan kita menjadikan orang yang menang di dalam menempuh perjalanan yang cukup indah ini. Amin ya rabbal alamin. Nasrullah fatun karim wa husnul mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.